Assalamualaikum teman-teman pecinta bonsai. Ketemu lagi di channel GK Bonsai. Dan kali ini di hadapan kita sudah ada bahan bonsai Hokianti yang saya tanam sekitar 1 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Dan saya dapatkan bahannya dari ini apa dari pagar belakang rumah, dongkel sendiri. Tentunya bahan bonsai Hokianti ini masih banyak kekurangan ya, cabangnya masih kecil dan kita bisa lihat di sini. Nah ini masih jelas sekali terlihat bekas potongan gergaji. Bonsai Hokianti ini pernah saya pangkas ya dulu sekali cabangnya, dan kali ini saya akan memangkasnya lagi dengan harapan akan tumbuh lebih banyak lagi cabang-cabang yang baru. Untuk itu saksikan terus video ini sampai habis untuk melihat nanti seperti apa hasilnya.
Oke, jadi kira-kira seperti ini hasil pemangkasan kita kali ini. Di sini sebenarnya masih ada yang cabang yang kurang rapi ya, cuman emang ini sengaja saya biarkan karena cabang ini masih terlalu muda untuk dipotong. Jadi kita tunggu untuk beberapa minggu lagi baru kita potong.